menghidupkan kita. Patutlah kita bersyukur kepada-Nya dan berdoa dengan tulus hati. Dukunlah kami dengan wafat-Mu, ya Tuhan. Guru dan penyelamat kami, Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu kepada kami dan memperbaharui kami dengan kemuliaan sengsara-Mu. Semoga kami jangan berperasaan di dalam kejahatan. Semoga kami hari ini rela mengurangi makanan kami untuk menolong saudara-saudara kami yang melarat. Semoga kami menerima hari pertobatan ini dengan penuh bakti dan menyucikannya bagi-Mu dengan karya amal. Luruskanlah hati kami yang memberontak terhadap dan berilah kami kerelaan dan kesabaran hati. Sekarang marilah kita melakukan pujian dan permohonan kita dengan doa-doa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti jalan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bantulah kami diri dengan doa, semoga usaha makanan yang kami mulai, kami selesaikan dengan hati yang ikhlas. Demi Yesus Kristus, segera-gera pengantara kami menjadi berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Kudus Allah sepanjang segala masa. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, mengantar kita ke hidup yang kekal. Saudara sekalian, dengan ini berkali sudah selesai. Syukur kepada Allah.